ketemu lagi di channel Denny Kece. Kali ini kita akan jalan-jalan ke wisata Karang Bolong guys di Anyer. Ikuti terus perjalanan kita ya. Lagi prewed. Oke, pertama masuk ke wisata ini kita akan langsung bertemu dengan objek utama yaitu Karang Bolong atau batu karang yang berlubang seperti gua. Di bagian depan Karang Bolong ada pemandangan laut dan pantai yang lumayan bersih dan terawat guys. Sedangkan di bagian belakangnya itu banyak berjejer penjual souvenir dan juga makanan. Nah, di samping-sampingnya kita bisa mendaki atau menyusuri tangga untuk melihat pemandangan laut dan pantai Karang Bolong itu dari atas tebing. Coba deh nanti lihat, lumayan bagus sih menurut saya. Orang pink apa? Burung canggih. Kita lagi di Karang Bolong guys. Naik ke atas Karang Bolong. Karang Tengah. Nah, ini pemandangan yang tadi saya maksudkan, guys. Cukup keren kan? Tapi kita juga butuh perjuangan untuk mendaki tebing ini loh. Jangan salah, nanti setelah di atas tebing ini kita bisa turun ke tepi tebingnya bagian depan. Bisa kita lihat lagi keindahannya di sana. Sampai atas sepedanya, Pak? Oh iya. Temennya mana temennya? Sendirian. Oh, sama anak. Pakai mobil. Oh, pakai sepeda. Ya. Kita istirahat, guys. Gimana bagus Mas Karang Bolong, Mas? Hah? Bagus lumayan. Kan? Lumayan. Daripada kita lagi Karang Tengah. Seperti bolongan itu tuh. Bolongan apa? Bolongan jangkrik. Bolongan jangkrik. Kita berenam guys kesini guys. Kita masuknya itu 15.000 satu orangnya, 15.000 ya, untuk parkirnya 20.000. Itu udah free kalau di sini ada gazebo katanya ya. Tapi ya, mending ya daripada yang di pantai itu ya. Maksudnya bisa ngelihat luas tinggi. Laut dari saat ini berapa kali ya, 1000 kaki? 50 meter lebih. Ya kurang lebih 50 meteran ya. Itu pantainya karang semua ya? Batako ada kayaknya. Batako? Kira kolam renang. Oh iya, renang aja kira. Serah ombaknya. Bodoh amat. Oke, waktunya kita turun ke tebing bagian depannya guys. Kita lihat di depan ada pemandangan kayak apa ya di sana. Kayaknya sih bagus, cuman hati-hati ya, di tebing ini itu terjal terus nggak landai guys, jadi curam banget ke bawahnya. Coba lihat sendiri deh, di bawah ada saung juga guys. Di bawah ternyata ada saung lagi ya. Pemandangan di sini bagus, sumpah. Keren. Ramai juga ternyata di bawah. Cuman jalannya terjal banget. Kalau ini masih kayu, tapi kayunya masih kuat ini. Oh.
Lihat dari sini pemandangan juga bagus. Nah, di sini untuk orang yang bawa anak kecil harap berhati-hati karena di sini pegangan pinggirnya, tembok apa pagarnya ini putus yang sebelah kiri di sini. Semoga cepat diperbaiki ya. Ya. Lihat guys. Mantap. Nah, di sebelah sana itu ada penginapan atau hotel di situ. Open BO. Sudah piknik di Karang Bolong guys. Hitam. In 200 meters, turn left.